McMarquez menghabiskan waktu liburnya dengan mengunjungi salah satu sahabatnya, Rafael Nadal. Meski berbeda bidang pekerjaan, namun Marquez mengakui bahwa Nadal memiliki peran penting dalam karirnya. Momen pertemuan keduanya pun dipublikasikan oleh Nadal melalui akun Twitter miliknya. Yang menarik adalah bagaimana isi tweet yang melengkapi gambar keduanya. Kunjungannya membuat kami sangat bersemangat. Terima kasih kepada Marquez93 untuk kunjungan ke Akademi Rafa Nadal yang disponsori oleh Movistar. Sampai jumpa lagi dan semoga sukses dalam tantangan baru Anda. Banyak yang menilai bahwa kata-kata Nadal tentang semoga sukses dalam tantangan baru Anda merupakan sebuah bocoran terkait masa depan McMarquez. Bisa jadi Marquez telah berbicara tentang masa depannya kepada Rafael Nadal. Sejauh ini, nama Marquez seringkali dikaitkan dengan tim satelit Ducati. Meski turun tahta dari tim pabrikan, namun dukungan penuh kabarnya akan diberikan Ducati kepada McMarquez. Apa komentar kamu tentang berita kali ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar.